tuh. Penyebabnya dulu. Penyebabnya masih investigasi. Yang penting sarjana ada overheatnya. Kalau kabel-kabelnya semuanya masih bagus, aman. Bu, asap yang terjadi itu karena apa? Ya, karena plastik sama plastik. Ini dari genset atau apa? Oh bukan. Ini dari panel. Panel. Oh panel. Kalau gensetnya aman. Berarti kebakaran ini dari ruang panel, Bu? Dari ruang panel. Penyebabnya aliran. Nah itu kita belum tahu, masih investigasi. Kalau ruang panel kan pasti banyak listrik, Bu. Iya. Tapi tidak semua terbakar ya. Ini ada beberapa satu yang terbakar. Panel di ruang pavilion atau di rumah pavilion? Kita panel itu menyaplai mana aja toh. Iya, maksudnya menyaplai apa saja. Itu menyaplai IGD sama gardu listrik. Dampaknya, Bu? Dampaknya banyak di pavilion ini gimana, Bu? Pavilion. Dampaknya kerusakan itu apa, Bu? Kebakaran. Kalau pasiennya tadi karena asap kita keluarkan. Sekarang setelah asapnya berhenti kita masukkan lagi. Ini kondisi yang sekarang? Kalau kondisinya sekarang sedang diperiksa sama teman-teman dari investigasi dari PLN dan dari. Ibu, kalau apinya nggak ada. Bu, ini kan listrik sempat padam atau gimana, Bu? Oh, padam ini. Oh, padam ya. Terus iya. Layanan terhadap pasien? Jadi semua alat itu kita backup dengan baterai. Ini bisa sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Apa ada rencana untuk memindahkan pasien ke rumah sakit terdekat, Bu? Enggak, sementara nggak ada. Kita bisa ditangani, Bu, ya? Kita sewa genset. Gensetnya sekarang perjalanan ke sini. Masih bisa ditangani sendiri, Bu? Insya Allah. Yang tadi yang terdampak itu mana aja, Bu? IGD sini, IGD sama ICU. Sama ICU. Iya. Ada berapa bedanya relasinya? Kira-kira kita masih ngitung ya, nanti daripada keliru. Bu, mayoritas tadi kan kurang lebih 100. Iya, 100. Mayoritas tadi kan banyak katanya pasien jantung, ini gimana, Bu? Ini masih terus pakai alat yang saya bilang tadi pakai alat. Ini tidak terganggu ya, Bu? Insya Allah kalau terjadi pendatang nanti kita nyalakan. Baterainya ini aman dari? Baterainya kan sampai 4 jam, 4-5 jam. Artinya tidak diganggu penanganan pasien? Iya, ini kan masih disampel dengan baterai semua. Artinya kita berikan baterai. Sudah lama sudah kita berikan baterai semua. Kalau kondisi pasien ada yang terganggu? Ini sampai sekarang saya sudah keliling-keliling nggak? Iya. Bu, insya Allah nggak ada, janganlah. Bu, alat apa, Bu, yang pakai baterai, alat apa aja untuk pasien apa, Bu? Nah, kalau alat yang pakai iya, sebentar, Bu. Biar masyarakat juga tahu. Biar masyarakat juga kena apa aja yang sekarang darurat. Ini kan kita jelaskan ya, kadang ini kan darurat. Ya, semua pasti inginnya cepat selesai. Apa yang saya sampaikan, contohnya yang pakai baterai itu adalah ventilator, ya. Kemudian cuci darah. Tapi cuci darah sana nggak apa-apa, nggak masalah. Ventilator, monitor itu yang vital. Kalau yang nggak vital ya nggak kita pick up. Yang vital kan ventilator dan monitor. Itu pasiennya apa aja, di jantung? IGD ini macam-macam pasiennya aja. Karena kalau darurat siapapun bisa datang. IGD sebelumnya. IGD.